ini lagi servis laptop Asus EVC151225C, yang mana ini ada kipasnya yang tidak mutar. Nah, setelah dicek ternyata tidak ada arus dari mainboard untuk mensuplai dari kipas tersebut. Untuk sementara kita akali dengan mengambilkan arus dari port USB. Nah, karena voltnya juga sama, yaitu 5 volt. Ini adalah kabel yang menuju dari jumperan ke port USB. Nah, kita langsung dicampurkan ke kabel yang menuju fan kipas, dan kipasnya tidak perlu kita colokkan. Nah, kita akan coba hasilnya. Nah, ini posisi kipas dalam keadaan mati, laptopnya juga masih mati. Kita akan coba on kan. Nah, switchnya di sini. Oke, kita coba. Nah, kita hitung 1, 2, 3, ya mutar. Kita lihat tampil apa enggak layarnya. Oke, ternyata layarnya sudah nyala, berarti sudah beres untuk servis kipas yang tidak nyala. Oke, terima kasih.